Selanjutnya, Polresta Padang musnahkan 10.000 butir petasan beragam merek. Iya, petasan tersebut merupakan hasil tangkapan dalam seminggu terakhir. 10.000 petasan berbagai merek ini dimusnahkan dengan cara direndam air. Petasan yang diamankan merupakan petasan yang menyalahi aturan yang berlaku, yakni memiliki panjang lebih 2,5 cm dengan daya ledak yang tinggi. Ya, para penjual yang berhasil dirazia petugas telah didata dan dikenakan tindak pidana ringan. Hingga seminggu ke depan, Polresta Padang akan terus gencar melakukan razia petasan. Kita musnahkan petasan sebanyak 10.000 buah. Itu kita ambil dari jajaran Polsek Polresta Padang. Kita mengadakan mulai razia hampir satu minggu terakhir ini. Ritual ibadah Waisak ke-2562 di tahun 2018 ini berlangsung di Vihara Suwarnagiri Tirta Gunung Nona, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Ya, peringatan tahun ini mengusung tema transformasi kesadaran delusi menjadi kesadaran murni dengan subtema ibadah Waisak mengajak umat bersama mengalahkan sang ego. Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Walubi Ambon, Wilhelmus Jawerisa. Ya, petugas dari Polres Ambon telah bersiaga sejak pagi di kawasan Buddha Center. Hal ini dilakukan guna menjamin keamanan umat Buddha Ambon dalam menjalankan ibadah.